itulah yang sebenar-benarnya menanggung payah dan susah betapa meninggikan Islam dan mengembangkannya, setengah ditebusnya agama dengan jiwanya dan setengah menebus agama dengan jiwa dan hartanya. Maka hendaklah besar dan hormatkan mereka itu daripada masa hidupnya dan matinya. Ni kata Nabi SAW, kata Tok Syekh kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ni nak bawa agama ni tuan-tuan, berbeza dengan kita hari ini. Kita kata kita korbankan diri untuk agama. Dengan sahabat mengorbankan diri mereka untuk agama, maklum, maklum, yang mana lebih? Saya nak tanya. Kita duduk dalam bulan Muharram. Duduk dalam bulan Muharram. Bukti dia mana? Tu, bubuh Asyura ada di belakang. Gaya jangan ada kelang kabut, boleh dapat seorang satu nak mandi nak. Dapat seorang satu. Kacau bila? Kacau pagi tadi. Boleh kat puak Wahabi bida'ah. Nak terkedarah membayar dengan puak ni. Kenal puak Wahabi mana? Saya kadang-kadang tak mau nak kelain dengan mereka, tapi tak melawan dia masalah. Puak ni payah tuan-tuan ni. Kadang-kadang dia punya bodoh ni bersanad tak ni masalah ni. Kita ahli sunnah wal jamaah ambil amalan bersanad. Puak ni bodoh bersanad. Tak dan habis bodoh lama, dia main bodoh baru pula dah. Kemarin saya tengok satu video Ustaz Wahabi ni, dia petikai-kai bubuk suara ni pula. Kacau, nak terkedarah membayar. Hujah dia mudah, pasal nak buat bubuk Asyura bulan Muharram? Pasal tak buat bulan lain? Jawapan dia mudah, bulan lain kita ada bubuk lain lagi. Tak kena Nabi masak bubuk Asyura bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita masak bubuk lembu. Dan tak ada kepercayaan apa pun eh. Adakah kita percaya siapa masak bubuk Asyura pada 10 Muharram, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia? Tak ada. Cuma adat ni dibuat. Sebab apa letak nama bubuk Asyura sempena 10 Muharram? Pasal apa? Pasal kita puasa. Masak ramai-ramai bagi untuk orang buka puasa. Tak mana bida'ahnya. Hadis bodoh tak berhenti ni pun. Tak putih, tak putih. Bodoh bersanad ni. Masalah. Saya tak katakan apa. Saya katakan Wahabi Muhammad Rahman Wahabi ya. Kacau. Orang duk cerita krisis makanan global, dia duk kira bubuk Asyura. Apa punya ter... Ni saya kira ambil orang satu. Ni saya nak abang nak makan bubuk tu tak nak masuk neraka. Jangan duk takut pula. Balik tak makan. Sebab apa? Ada ustaz tu kata bida'ah haram masuk neraka. Tak nak masuk neraka lah. Kedarah buang surah tu. Mali tepung beli ke curi? Ha, beli. Beli. Bahan-bahan beli. Ha, orang sedekah. Ha. Kalau mali curi tutuh kot kedai tu tepung tu, jangan duk makan lah, haram. Ni orang sedekah. Masak ramai-ramai tadi kan? Ha, masak tu semua Islam. Ha. Laki ke perempuan masak? Laki perempuan. Sambil pegang tangan lepas masak? Tak. Dah kena cek semua lagi bida'ah. Ha. Kacau maklumlah. Nak terkedarah membayar zaman lah. Ini kata akhir zaman. Ambil seorang satu balik makan. Eh tuan-tuan, kita tengok maklum nak. Jangan duk buat hujah, duk masak berapa bubuk Asyura 10 Muharram Nabi pun tak buat. Itu hujah bodoh nama dia. Itu hujah bodoh. Nabi tak buat. Ya, Nabi tak buat. Kita tanya dia balik, Nabi larang lah. Kita tengok lah, nak jadi bubuk Asyura duduk dalam tu, tu dia proses dia macam mana. Yang pertama kita umum. Siapa yang nak masak ni kita ni, insyaAllah sebenar 10 Muharram ni, kita nak masak bubuk Asyura. Nama dia berarti Asyura, hari ke-10. Kita panggil bubuk Asyura. Nak masak. Jadi tuan-tuan yang nak bersama-sama nak menyediakan bubuk Asyura tu dijemput laman. Pada hari ni berapa bulan? 10. Ha, 10 hari bulan 8. Ha, kita nak kacau pukul 10 pagi. Contoh. Ha.
Dia ambil 10 semua lah. 10 hari bulan 8, 10 pagi. Yang nak masak pun 10 orang. Jangan main lebih. Nak ambil sempena tu. Siapa yang nak main masak, main. Hal tak mau main, nak sedekah-sedekah bahan, boleh. Saya nak tanya takat tu dulu, ada bercanggah dengan agama tak? Ada tak? Kita buat satu benda, ajak orang sedekah bahan. Yang tu agama anjur ke tak? Anjur ke tak? Agama larang tak? Jangan bersedekah. Dalil bersedekah. Kelebihan bersedekah. Baca sendiri. Dalam anak abad. Banyak sangat. Bila mai duduk masa ramai-ramai, menghubungkan silaturahmi ataupun tidak? Ha? Masak, packing, sedekah pula edak ke orang. Amalan mulia kata terkutuk. Habislah, dah tahu dah lagu tu, buatlah. Yang nak fikir buat apa? Tengalung kita ni kat muka baru tahu. Saya bukan mudah tekat-tekat lepas tengok cerita Mak Kilau ni, dia jadi cepat panas. Semangat Melayu masuk dalam badan. Ha, saya tak boleh. Kak Reza minggu lepas ceramah maknum panas, mangkit-mangkit bersilat tepi ni. Mirah ni, duduk balik. Kita darah pahlawan Melayu. Apa? Dia tak cerdik. Ni kita duduk dalam bulan Muharram. Kita sambut baru ni apa dia? Kita sambut baru ni apa dia? Ma'al? Ma'al hijrah. Saya duduk cadang dengan Marli nak bawa Iwan Dangdut mai sini. Nak mai buat sebenar Ma'al hijrah, tapi jadual tu tak boleh nak pelagak. Time saya nak mai sini, dia ada program. Duk deal-deal baru ni, insyaAllah Marli bulan 10. Tarikh saya mai mengajar ni. Bulan depan bulan 9. Bulan 10 tarikh saya mai juga, hari Selasa, Rabu minggu kedua, Rabu minggu kedua bulan 10 Iwan Dangdut akan mai. Amalong nak, Amalong kenal dia. Allah, Amalong duk menari depan pentas dia dulu lah. Ni Amalong ni pun sakat-sakat kat dulu ni. Kakak menikah ni yang slow sikit ni. Dulu Ratu Dangdut sekadar, bukan siapa tak tahu. Memori daun pisang, bisa dengar? Ha? Ha, dia nak main menyanyi nanti ni. Saya kata memori daun pisang, dia kata tak leh, pasal Amalina tak ada. Dia kata yang ada pun Husamina. Saya akan menyanyi dengan dia lagu dia Memori Daun Ketum. InsyaAllah bulan 10 ni. Pokok sini banyak pokok pisang kan, pokok ketum ni pun ni. Kat pokok getah. Ni maklum bulan Isra Mi'raj, sorry. Bulan Ma'al Hijrah. Kita dengar